Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, tolong ketua kelas kembali untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran di hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, tolong lihat kanan kirinya kalau ada sampah atau mungkin ada yang kotor, silakan dibersihkan terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran, biar kita belajar nanti dalam kondisi nyaman ya. Iya, Pak. Sudah oke? Okay? Sudah bersih? Sudah, Pak. Kita cek kehadiran dulu ya. Iya, Pak. Kelas 2 kurang bersih. Siapa yang tidak masuk hari ini? Nini, Pak. Bagus. Bagus, pertahankan terus tingkat kehadiran karena kita sudah mendekati ujian semester. Jadi kurangi izin supaya kita tidak ketinggalan materi, ya. Iya, Pak. Untuk hari ini kita akan belajar jurnal penutup. Inilah materi kita hari ini, jurnal penutup. Karena Bapak pasti sering mendengar apa itu tutup. Betul, Bil? Betul. Ada yang tahu nggak apa itu tutup buku yang sering kita dengar? Silakan. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu tutup buku? Karena periode yang lama sudah berakhir, maka akan dimulai lagi periode yang baru. Betul, bagus. Kasih aplaus dulu untuk Cindy. Untuk kali ini kita akan bicara jurnal penutup. Jadi kalau tadi tutup buku, apa yang dikerjakan oleh bagian akuntik atau bagian keuangan dan ya, bagian akuntansi, apa yang dikerjakan yaitu membuat jurnal penutup. Apa dan bagaimana? Kita lihat. Ini adalah peta konsep pembelajaran kita pada kompetensi dasar kali ini. Jadi kita akan belajar tentang jurnal penutup, rata saldo setelah penutupan, dan jurnal kembali. Nah, akan dibagi menjadi 3 pertemuan. Pertemuan pertama kita akan bicara jurnal penutup. Pertemuan kedua kita akan menyelesaikan rata saldo setelah penutupan, dan pertemuan terakhir yaitu jurnal kembali. Ini ada 3 kali pertemuan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bicara jurnal penutup, yaitu mengupas tentang pengertian apa itu jurnal penutup, fungsi dari jurnal penutup, akun-akun apa saja yang perlu ditutup, dan langkah-langkah bagaimana untuk membuat jurnal penutup. Itu adalah materi kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita, ini tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Setelah selesai pembelajaran kali ini, berarti siswa atau kalian mampu menjelaskan pengertian jurnal penutup. Jadi kalau kalian belum bisa menjelaskan apa itu jurnal penutup, berarti belum tercapai pembelajaran hari ini ya. Jadi kalian harus bisa mengerti, bisa menjelaskan pengertian jurnal penutup, menjabarkan kegunaan jurnal penutup, kemudian menentukan akun-akun apa saja yang harus ditutup, menganalisis tahap-tahap jurnal penutup, itu untuk kompetensi pengetahuannya. Sementara untuk keterampilannya, kalian akan membuat jurnal penutup dengan benar dan baik. Oke, okay? Itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak akan ingatkan lagi materi sebelumnya. Masih ingat itu apa? Itu akun real? Masih ingat. Nah, Bapak ulangi ya, akun itu dibagi menjadi 2 ya. Akun real dan akun nominal. Akun real dibagi menjadi 3. Siapa yang masih ingat? Silakan Bumi. Akun real ada
3, yaitu harta, utang, modal. Oke, betul itu? Oke, aplaus untuk ini. Oke, itulah harta, utang, modal. Selanjutnya akun nominal. Akun nominal itu dibagi menjadi dua. Siapa yang bisa jawab? Saya. Silakan Francisca Yendra. Nominal itu dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan dan beban. Aplaus untuk Francisca Yendra. Pendapatan dan beban. Oke. Nah, ini penting karena nanti pada saat kita membuat jurnal menutup, akun-akun yang harus ditutup, akun-akun yang perlu ditutup adalah akun-akun nominal. Maka dari itu wajib kalian memahami dulu kelompok-kelompok akun ini, mana yang akun real dan mana yang akun nominal. Oke? Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Apa itu problem based learning? Di mana pembelajaran Bapak akan memberikan sebuah masalah, kemudian kalian nanti secara berkelompok berdiskusi memecahkan masalah yang disajikan oleh Bapak. Paham? Nanti di akhir pembelajaran Bapak akan menguji pengetahuan dan keterampilan, yaitu dengan tes. Masih ingat kan kelompok yang sudah dibuat minggu lalu? Masih. Nah, silakan kalian duduk berkelompok untuk memecahkan masalah berikut. Nah, inilah masalah yang akan kalian selesaikan, diskusikan secara kelompok. Nah, diskusi secara kelompok untuk membuat jurnal penutup dengan ilustrasi data perusahaan jasa salon Ayu Cantika. Ini akan duduk berkelompok untuk memecahkan permasalahan ini. Oke, nanti akan Bapak berikan pengajar. Berikut juga silakan kalian boleh melihat buku referensi lain atau mungkin boleh menggunakan internet untuk mengakses informasi. Pastikan yang diakses adalah tentang jurnal penutup. Oke, silakan duduk secara berkelompok. Bahan ajar yang Bapak berikan silakan dibaca dulu. Baca dulu secara individu, dibaca. Kemudian tandai mana yang tidak paham. Setelah selesai membaca, kemudian nanti diskusikan bersama kelompoknya yang tidak paham tadi. Kita saling bertukar pikiran biar saling membantu yang paham menjelaskan kepada yang belum paham. Yang ditutup kok, kenapa sih pendapatan ya? Sama beban.
beban juga. Iya. Akun-akun yang ditutup ya. Iya. Kayaknya ada deh. Pendapatan, akun beban, akun bisa laba rugi, atau saldo laba, saldo atau laba rugi, dan akun privé. Jadi isinya di sini pendapatan terhadap bisa laba rugi. Iya. Jurnal penutup merupakan kegiatan pemindahan saldo perkiraan nominal yang bersifat sementara di dalam perkiraan modal, sehingga perkiraan nominal akan bersaldo nol dan perkiraan modal akan menunjukkan saldo akhir sesuai dengan nilai yang tercantum di neraca. Jurnal untuk pendapatan jasa 15 juta. Terus pendapatan diterima dibuka 250 terhadap ikhtisar laba rugi berarti 15.250 gitu. Tapi tadi aku baca dari internet pendapatan diterima dibuka nggak ditutup loh. Loh kok bisa? Tadi ini aku baca yang pendapatan diterima di muka di internet itu termasuk akun real. Tapi kok bisa akun real ya? Oh iya, kalau pendapatan diterima di muka itu kan termasuk utang. Salah, pendapatan diterima di muka berarti kan kita belum melakuin kerjaan tapi kita udah dapat pendapatan, dapat gaji dulu ya kan. Berarti kan kayak utang kita tuh utang jasa ya kan, sama dia kan. Nah benar juga, benar juga tadi. Belum paham sih, coba dia pelan-pelan. Ya, aku jelasin. Kan ini pendapatan jasa, pendapatan diterima di muka terhadap investasi laba rugi mau ditutup. Nah, ini tuh pendapatan diterima di muka ini nggak harus ditutup. Soalnya ini bukan akun nominal. Kan yang ditutup tadi cuma akun nominal. Ini tuh pendapatan. Oh, berarti ini termasuk utang. Iya, ini kan tadi termasuk utang. Oh, diterima di muka tuh bukan nominal. Di sini untuk menutup akun pendapatan caranya dengan mendebit akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Terus nominalnya berapa dong? Menurut buku yang saya baca ini nilai totalnya itu sama dengan nilai total dari akun pendapatan. Jadi nilainya sama dong kayak sebesar akun pendapatan jumlahnya. Terus nanti kalau untuk menutup akun beban itisarnya itu sama juga sama akun jumlah akun beban ini. Masuk akal juga sih, soalnya saldo normal pendapatan kan dikredit. Yeah. Nanti di jurnal penutup di debit, jadi kan nanti saldonya menjadi nol. Soalnya menurut bahan ajar yang kita pelajari ini, kita kan mengnolkan akun pendapatan dan beban. Oh gitu. Baiklah, waktu diskusi kita sudah cukup. Jadi Bapak minta kepada kelompok 4 ya, kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Sementara untuk kelompok yang lain yang tidak mempresentasikan bisa menyimak apa yang disampaikan oleh kawannya. Nanti kalau ada sanggahan atau mungkin yang ada yang perlu ditambahkan silakan ditambahkan. Bisa dipahami ya? Silakan kepada kelompok 4 itu. Salah satu perwakilan saja untuk maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil dari kelompok 4 dari sumber Google tentang jurnal penutup. Jadi sebelum kita menyelesaikan kasus ini, kita harus ngerti dulu apa sih jurnal penutup itu, fungsinya apa aja. Jadi di sini saya akan jelaskan. Jadi yang pertama jurnal penutup. Saya menjelaskan tentang pengertian jurnal penutup. Yang pertama, jurnal penutup merupakan kegiatan pemindahan saldo perkiraan nominal yang bersifat sementara ke dalam perkiraan modal.
sehingga perkiraan nominal akan bersaldo nol dan perkiraan modal akan menunjukkan saldo akhir sesuai dengan nilai yang tercantum di dalam neraca akhir. Adapun yang kedua yaitu fungsi jurnal penutup, yaitu menghitung jumlah laba atau rugi dari akun pendapatan dan beban, menolkan saldo akun sementara ke akun modal untuk pencatatan periode berikutnya dan menghitung modal akhir periode. Yang ketiga, akun-akun yang ditutup adalah akun pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan akun prive. Tujuan dari penyusunan neraca saldo setelah penutupan adalah untuk memastikan keseimbangan saldo buku besar dalam pencatatan transaksi pada periode selanjutnya dapat dilakukan dengan akurat. Neraca saldo setelah penutupan hanya membuat saldo perkiraan real yang terdiri atas perkiraan harta, kewajiban, dan modal. Sekian hasil dari list. Menyelesaikan kasus ini, kita harus menutup pendapatan jasa yaitu dengan cara mendebit akun pendapatan jasa dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Dan untuk beban-beban di biaya di muka itu kita harus menutupnya dengan cara mengkredit beban-beban dan mendebit ikhtisar laba rugi. Sedangkan untuk yang prive adalah mendebit akun modal dan mengkredit akun prive. Ada yang mau menambahkan? Menambahkan, menurut kami biaya dibayar di muka itu seharusnya tidak ditutup karena biaya dibayar di muka itu termasuk akun real. Terima kasih atas masukannya. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi yang sudah dijelaskan dari kelompok 4. Sangat baik sekali dan juga ditambahkan oleh kelompok 2 untuk biaya dibayar di muka tidak ditutup ya, karena dia masuk dalam akun real. Ya, aplaus dulu untuk mereka. Hasil diskusi kita sudah sampai memecahkan sebuah masalah. Bahkan yang selanjutnya Bapak ingin salah satu siswa bisa menyimpulkan materi kita dari awal tadi. Siapa salah satu siswa yang bisa menyimpulkan mata pelajaran kita pada pagi hari ini? Simpulannya, jurnal penutup untuk menutup akun-akun sementara seperti akun nominal, pendapatan beban, akun prive, dan akun laba atau rugi. Oke, itulah tadi kesimpulan kita pada pertemuan kali ini. Bapak minta tolong kepada Jenny, coba bagaimana tadi cara menutup pendapatan Jenny? Ini menutup akun pendapatan. Akun pendapatan itu kan bersaldo normal di kredit. Jika ini ditutup, maka kita akan mendebitkan akun pendapatan dan mengkreditkan ikhtisar laba rugi. Oke. Bagus sekali. Itulah aplaus dulu untuk Jenny. Oke. Seperti tadi, Bapak janji Bapak di awal, Bapak sampaikan setelah kita selesai materi pada hari ini, maka siswa setelah diskusi, siswa kembali ke tempat masing-masing seperti semula. Kemudian nanti Bapak akan berikan tes untuk mengevaluasi pengetahuan dan keterampilannya, untuk mengambil nilai pengetahuan dan keterampilannya. Oke, silakan para siswa untuk kembali ke tempat itu seperti semua. Baiklah, ini Bapak akan bagikan soal. Tolong dikerjakan secara mandiri. Jangan bertanya sama teman atau mencontek, karena di sini akan menjadi evaluasi Bapak. Kalau nanti hasilnya memuaskan, berarti sudah berhasil pembelajaran kita hari ini. Kalau ternyata hasilnya kurang memuaskan, mungkin menjadi evaluasi bagi Bapak untuk menyampaikan materi kepada kalian lebih baik lagi ke depan. Bisa dipahami ya? Bisa! Silakan dikumpulkan ke depan.
kita kali ini. Untuk materi selanjutnya, kita akan belajar tadi neraca posting ke dalam buku besar dan neraca saldo setelah penyusunan. Oke, sampai jumpa minggu depan. Oke. Diakhiri, silakan ditutup dengan doa. Dan hari ini marilah kita berdoa menurut percayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, sampai jumpa besok. See you next time. See you.